Yeah. Aku mau kasih cigre dari atas sampai bawah semuanya yang berhubungan warna hijau. Iya, jadi topi, gelang, semuanya. Terus make up-nya juga tapi cigre. Kayak eyeshadow-nya, lipstick-nya semuanya hijau, mau enggak? Alisnya juga, yeah. Boleh. Makasih ya kalau udah mau. Lucu. Udah segitu. Biar sebenar-benar jadi Mbak Ijo gitu loh, guys. Nanti kayak Fioni. Apa? Pohon. Ya Allah, astagfirullah. Sabar ya Fioni. Double F ini ya memang suka. Masih teater nih, sabar. Terima kasih. Makasih Onyil. Yeay. Dadah. Bye-bye. Selamat sore Gita, aku ada pantun. Boleh gak ya? Oh boleh, boleh. Silakan. Tiga makan mengkudu. Cakep. Melihat Upin dan Ipin tak besar-besar. Hei kita, aku pantang menyerah karena satu, yaitu satu CINT. Opet, ngapain di situ, Pet? Buntet. Mau opet. Lucu banget. Lucu banget. Terima kasih banyak ya ini. Terpantun terkocak. Terima kasih. Gila, kapan lagi kak? Cie, dia approve. Kapan lagi kita bilang gitu? Cie, selamat ya kak. Nah ayam goyang, nah ayam goyang. Nanti beli ya, nanti beli ya. Oke. Halo semuanya, selamat malam. Selamat sore. Gak apa-apa. Galak banget sih. Sore. Infinity and beyond. Hello everyone. Mas Maya, aku Michi, terima kasih. Michi! Michi! Ayo, boleh. Satu, dua, tiga. Emang boleh Michi? Selucu itu boleh. Boleh. Makasih ya. Terima kasih ya, kamu. Gimana Michi? Sekali lagi. Sekali lagi Michi, satu, dua, tiga. Oke, boleh dong aku mau jawab. Karena kan aku sama Cige belum deket kan, jadinya aku mau... Tuh udah deket tuh, sok jawab. Jadi mau bonding, nah. Kan semua orang suka makan, Cige suka makan kan Cici? Suka. Jadi kita bondingnya all you can eat buffet. Oke, kamu yang traktir aku ya tapi. Kemarin Kayla juga suruh aku traktir. jangan pelit. Ya gak apa-apa dong sekali-kali ya. Ya udah boleh buat Cici. Oke, okay, terima kasih. Bonding. Makasih Michi. Yeay. Lucu banget sih. Halo semuanya, selamat sore. Kebahagiaan lewat gamis malku. Hai, aku Cika. Terima kasih. Cika. Yes, Cika. Yes, Cika. itu mah pakai W, Papa. Orang jadi. Bukan aku pengen kayak Michi. Michi. Itu lucu. Salah. Ya, Cika. Maafin aku ya. Aduh. Oke. Salah. Udah yuk, Yanti yuk. Heboh banget ya. Everything. Oke, untuk Cigre. Iya. Karena aku sayang sama Cigre, jadi aku ingin memberikan waktu aku sama Cigre. Quality time banget ya anaknya ya. Iya. Jadi kan aku pengen kayak seharian atau seminggu gitu kan sama Cigre. Terus aku nungguin Cigre makan. Kalian tahu gak sih Cigre tuh makan lama banget. Kalian tahu gak sih ujung sendok tuh kalau bisa itu doang gitu kayak dikit banget, sumpah. Kayak aku tuh pengen banget nyuapin Cigre, makan Ci, kayak gitu loh. Terima kasih. Hey, terima kasih Cika. Itu Ci yang paling, apa itu namanya, pinggir. Oke, okay. Selamat sore Kak Cigracia. Sore. Sebelah paimu Ci kamu, coba dong. Ayo ngomong sebelah paimu. Sebelah apa yang mati aku? Bercanda. Bercanda. Aduh.
Chandler. Okay. Aku mau bilang sempurna, tapi gak apa-apa kali sempurna ya. Maaf ya. Parah banget. Parah. Bukan gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa Indira. Jadi gak apa-apa ya, Cigre juga sempurna abisnya. Makasih Indira. Sempurna. Ah, anak Tuhan banget. Amin. Kayak Cika ya. Cika kita udah tosan dua kali loh Cika. Iya. Lanjut N. N. Aku kira aku iya, aku udah siapin I. Di sini sistemnya dadakan. Iya. Enggak dadakan enggak seru. Lanjut. Dadakan. Apa ya? Ayo lo, Dede. Namanya Cishan. Ya. Cishania. Udah aku bantuin lo guys padahal. Shania. Bener ya? Shania bener. Betul. Bener kan? Shania Gracia gitu ya maksudnya ya? Iya gitu, kalian potong aku. Aduh lucu. Allahu Akbar. Angkatan ketiga JKT48. Yeah, jangan nice. Gitu dong. Kami jadi terikat lagi baru. Baru nih. Kemarin baru hilang satu. Aduh, kemarin ada apa sih, Bang? Maaf, lupa. Saya yang salah. Semua ini gara-gara Freya. Enggak. Shower dulu. Bercender. Yeah. Michi, Michi katanya mau impersonate Cigre ya. Gimana Michi? Katanya Michi. Udah nyiapin katanya member yang paling dekat ya. Michi udah nyiapin. Benar. Iya kan? Michi tadi di belakang udah bonding kan? Iya. Michi salah satu member yang paling deket banget sama Cigre. Noh, lo lihat noh. Iya, deket banget. Bestie, bestie. Yuk, mau impersonate apa? Kesian tahu Michi. Tadi tau gak sih dia ditanya, Kak, MC-nya apa ya, Kak? Kesian guys, Michi. Oh, dia. Tapi gak apa, Michi, boleh impersonate tolong. Apapun. Michi, ayo. Apa aja? Cigre makan terus. Kayak gimana aku makannya, coba. Kayak selayaknya manusia. Bener sih Michi. Oh makannya dikit-dikit. 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 Ujung-ujungnya lang. Itu template gak sih yang Cika tadi? Iya. Tadi aku jawab itu. Yang lain dong. Something new. Yang lain. Kali aja. Ayo. Ayo Eli. Aku mau jawab. Yeah. Oh boleh, Cipio. Yeah. Jadi first impression aku ngeliat Cigre, Cigre itu adalah seorang yang sangat cool dan sangat tajam. Kayak kalau bisa kita lihat sisi sampingnya Cigre, itu tuh kayak tajam. Terus kayak tajam, tajam gitu kan. Dia tuh kayak terlihat orang yang sangat cool dan aku tuh takut buat deketin karena kayak aku pikir ini kayak orang agak berbahaya gitu. Tapi ternyata setelah dekat, aku kan baru dekat sama Cigre tuh pas new era juga kan ya, karena kita mulai bergabung bersama gitu. Dan ternyata Cigre anaknya baik banget orangnya, bukan anaknya, maaf ya Cici. Iya, ternyata Cigre tuh Cici yang sangat baik, terus multifungsi gitu loh. Karena kayak seperti P maksud, CPO P maksud. Kayak Cigre tuh bisa berfungsi sebagai kakak yang dewasa, bisa berfungsi sebagai kakak yang bisa main sama kita seperti seumuran kita gitu loh maksudnya. Iya. Mang ya. Iya, seperti yang tadi Kak Kristi bilang multifungsi ya. Aku gak bilang multifungsi. Penjelasannya di Kak Kristi. Itu menurut aku kayak gitu. Maaf. Udah aku siapin jawabannya 5 menit yang lalu. Spontan soalnya. Enggak ada waktu. Kalau first impression aku ya ke Cigre, waktu itu kan ketemunya itu pas perkenalan Gen 10 kan di teater. Terus aku ngeliat Cigre tuh kayak kalau dilihat dari antara kakak-kakak yang lain itu Cigre terlihat ramah. Oh, jadi maksudnya? Jadi maksudnya Cishani galak. Enggak. Aduh. Oh, gitu. Cukup tahu. Soalnya dia iya. Enggak, jadi gini ada tingkat keramahan
di sini itu. Kalau Cigre ramah, Ciciani ramah sekali. Oh berarti Cigre ramah aja. Lia. Terus paling yang gak ramah tuh siapa? Kok ada tingkat? Kok ada tingkat-tingkatan tuh siapa yang paling gak ramah? Gak ada yang gak ramah, jadi ramah aja, ramah banget, ramah sekali. Ya ampun, aku gak nyangka sih Lia ngelompokin kita kayak gitu guys. Kasian banget dong, yang cuma ramah aja. Yaudah yang ramah aja, aku aja sisanya diramah sekali. Aku aja. Terus si Gre itu ternyata dia tuh pas itu kan pernah kayak ngobrol-ngobrol gitu kan. Mas, aku masih jadi trainee terus kayak suka ngasih masukan gitu ke aku kayak, kamu harus kayak gini, gak apa-apa, jangan takut. Terus kayak, sekarang kayak terharu, aku langsung meleleh, aku langsung menyublim. Langsung mengembun ya. Merubah cara pandang aku ke Cigre. Terima kasih. Gemas. Ulang tahun. Ulang tahun bro. Nyanyiin dong guys bareng-bareng. Yuk kita nyanyi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ih keren banget upgrade lilinnya. Udah lama Ge. Iya. Maaf ya. Ayo tiup lilinnya. Kon, iya. Koneng. Apa koneng?